Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQMedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Nah, sekarang kita akan menyebutkan dan menjelaskan juga tentang semua karakter yang pernah dirasuki oleh Momotaros. Dan tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Jadi Momotaros adalah salah satu sekutu utama Imajin Ryotaro Nogami dan anggota dari 4 Taros dalam Denliner. Saat merasuki tubuh Ryotaro ataupun dia sendiri, dia bisa berubah menjadi Kamen Rider Denno Sword Form. Kemudian menjadi satu-satunya perwakilan dari serial Denno saat Ryotaro sedang tidak ada. Dan langsung saja ini dia sederet orang-orang yang pernah dirasuki oleh Momotaros. Yang pertama tentu saja Ryotaro Nogami. Ryotaro Nogami ini adalah seorang pria berusia 18 tahun dalam ceritanya ya, dengan banyak nasib buruk yang kemudian menimpanya. Karena statusnya sebagai Singularity Point, ia memiliki kemampuan untuk melawan kontrol dari para Imajin dan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi timeline sebagai Kamen Rider Denno. Sepanjang perjalanannya dalam Denliner dengan Taros, ia membentuk ikatan dengan mereka dan secara individual juga memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai bentuk yang tersedia dalam Kamen Rider Denno. Saat dirasuki oleh Momotaros, Momo berada dalam tubuhnya Ryo. Rambutnya sedikit naik dengan satu garis merah dan dia mendapatkan badan lebih berotot dan kekuatan fisiknya sangatlah kuat. Dan di nomor kedua ada Ryotaro Nogami versi muda. Kotaro adalah Ryotaro Nogami versi 11 tahun yang dia temui selama movie Kamen Rider Denno I'm Born. Dijuluki Kotaro untuk membedakannya dari dirinya yang sekarang jauh lebih tua. Ketika Ryotaro dan Hana terjebak pada tahun 2000 oleh Kamen Rider Gao, mereka bertemu dengan Ryotaro versi 11 tahun, dengan Ryotaro yang kehilangan ingatannya sebagai Kamen Rider Denno karena diserang oleh Gao dan tidak dapat berubah. Ryotaro muda diberi julukan Kotaro dan memutuskan untuk pergi bersama mereka guna menghentikan rencana dari Gao. Nah, selama pertarungan dengan ninja dalam periode Edo, Momotaros merasukinya dan berubah menjadi Kamen Rider Mini Denno. Dan di nomor ketiga ada Wataru Kurenai. Wataru Kurenai ini adalah seorang pemuda pemalu yang bekerja sama dengan Kifato Bat ketiga guna melawan Resvan Gaia dan melindungi umat manusia sebagai Kamen Rider Giva. Dia dikandung sebagai anak setengah manusia dan juga setengah Vangaya dari Otoya Kurenai dan juga Vangaya Queen Maya, mewarisi mantel Kifa dari ibunya. Namun seiring berjalannya waktu, Wataru mengetahui warisan dan sifat keluarganya sebagai seorang Vangaya, serta ia berhasrat untuk menjadi seorang yang kuat seperti ayahnya. Ryotaro dan Kazuya menemukan markas organisasi jahat setelah Wataru memberitahu mereka. Wataru tidak sengaja dirasuki oleh Momotaros. Dan di nomor keempat ada Tsukasa Kadoya alias Mamang Diket. Tsukasa Kadoya adalah seorang penjelajah antar dimensi yang berubah menjadi Kamen Rider Diket guna menjalankan perannya sebagai The Destroyer of World, sebagai pengawas dari AR World. Ia melakukan perjalanan ke antar dimensi untuk membenarkan kehancuran. Tsukasa melanjutkan eksploitasi dalam Multiverse Rider dalam dunianya Kamen Rider Zio saat dia mengamati tindakan dari Tokiwa Sogo. Tsukasa dirasuki oleh Momotaros pada episode 14 Kamen Rider Diket saat Tsukasa pertama kali tiba dalam dunia Kamen Rider Denno. Dan di nomor kelima ada Yusuke Onodera. Yusuke Onodera ini adalah penduduk dunianya Kuga dalam Kamen Rider Diket. Dia mendukung polisi dan melawan Grongi sebagai Kamen Rider Kuga. Kemudian direkrut oleh Tsukasa Kadoya sebagai teman pertamanya dalam dunia AR. Saat bepergian dengan Tsukasa, Yusuke mengambil orang di belakang Tsukasa dari pertempuran dan bertindak lebih sebagai sosok inspirasi bagi orang lain, seperti yang ditunjukkan dengan Wataru Kurenai dari dunianya Kiva. Yusuke kemudian dirasuki oleh Momotaros ketika Tsukasa sengaja mendorongnya ke arah Momotaros itu sendiri. Dan di nomor ke-6 ada Angku. Yang pernah dirasuki ini adalah Angku ya, seorang karakter utama dari Kamen Rider Oz. Dia adalah Grid Burung dan juga anti-hero dalam sepanjang serialnya Oz. Tidak seperti sesama Grid yang lain, dia telah bersekutu dengan protagonis utama yakni Kamen Rider Oz, terutama karena ketidakmampuannya untuk mengambil bentuk penuh dan kurangnya kepercayaan dia terhadap Grid yang lainnya. Angku ini terlihat dirasuki Momotaros pada movie Oz, Denno, All Riders Let's Go.
Di nomor ketujuh ada Kotaro Nogami. Kotaro Nogami adalah protagonis sukses saat ini dari film Kamen Rider Denno dan seri Chōdenno setelah kakeknya ya. Sebagai seorang anak, ia mendengar cerita yang sangat luar biasa dari kakeknya, menginspirasinya untuk membentuk kontrak dengan Imagine Neo Taros dan berubah menjadi Kamen Rider New Denno. Kotaro Nogami dirasuki oleh Momotaros dan berubah menjadi Kamen Rider New Denno disertai dengan Momotaken. Momotaken ini adalah sebuah senjata pedang yang bisa diubah oleh Momotaros untuk New Denno. Dan dia muncul di film Oz, Denno All Riders Let's Go Kamen Rider. Sebilah pedang menyerupai api dan bilahnya benar-benar bisa menyala gitu. Bagian Ken dari namanya berasal dari kata Jepang yang berarti ya pastinya pedang ya. Dan di nomor 8 ada Geish Myokoin. Geish Myokoin ini adalah anggota Resistance yang hadir dari tahun 2068 yang bertarung melawan pemerintahan Omazeo sebagai Kamen Rider Geish dalam upaya untuk mengubah masa depan apokaliptik. Ia melakukan perjalanan ke tahun 2018 bersama dengan Tsukuyomi dalam upaya untuk mengalahkan Sogo Tokiwa sebelum ia bisa menjadi Omazeo. Geish terlihat dirasuki Momotaros pada episode 39 Kamen Rider Zeo. Momo mencoba untuk berubah ketika bertarung dengan Nader Denno, tapi dia terlihat bingung dengan driver yang dimiliki oleh Geish tersebut. Dan di nomor 9 ada Whis. Whis juga pernah dirasuki oleh Momotaros pada episode ke-40 Kamen Rider Zeo. Ketika Momo ingin mencoba merasuki Geish sekali lagi, tetapi Geish mendorong Whis yang berada tepat di sampingnya. Whis adalah pendukung setia dari Tokiwa Sogo yang melakukan perjalanan dari tahun 2068 hingga ke tahun 2018 guna membantu Sogo mencapai takdirnya sebagai Raja Iblis Omazeo. Dia tepat bernama Kuro Whis selama persaingannya dengan Zero Whis. Akhirnya dia mampu mencuri kekuatan Kamen Rider Whis untuk mengamankan timelinenya sendiri. Dia juga narator utama dalam dunianya Kamen Rider Zeo. Dan di nomor 10 ada Anna. Anna ini adalah protagonis utama dari Kamen Rider Denno, Pretty Denno Appears. Dia adalah seorang gadis 10 tahun yang dikejar oleh Shocker dan bekerja sama dengan Momotaros sebagai Pretty Denno. Anna ini adalah seorang gadis 10 tahun yang kabur dari rumahnya setelah bertengkar dengan ibunya ya. Lucu sekali gitu. Untuk alasan yang tidaklah diketahui, maklum namanya juga anak kecil. Dia kemudian dikejar oleh Shocker dan berhasil melompat ke dalam Denliner. Memasuki ke tahun 1989, dia melakukan petualangan hebat bersama dengan Momotaros dan juga yang lainnya. Saat dirasuki oleh Momotaros, rambut Anna disisir ke belakang dan memiliki 3 garis merah di dalamnya. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa, terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.